di pondok. Nah, aku tuh mau nanya, kan kemarin pamannya Augi meninggal. Nah, pamannya Augi tuh punya budak, terus dikasihin ke ayahnya Augi, emang boleh? Waktu saya di pondok, saya pernah ngaji kitab Fathul Qorib. Terus saya pernah ngaji tentang itu. Jika seseorang mempunyai budak dan orang itu wafat, maka budaknya diberikan kepada anak laki-lakinya. Tetapi setahu saya, paman kamu tidak mempunyai anak laki-laki, hanya mempunyai saudara laki-laki yaitu ayahmu. Tapi ayahnya Aldin nggak tega buat jadi mereka budak. Nah, kalau misalnya dibebasin boleh nggak? Saya juga pernah ngaji itu. Berarti ayah kamu sama dengan wala, orang yang memberikan pembebasan-pembebasan kepada budak, dan hukumnya asabah. Kalau mau tahu tentang wala selanjutnya, yuk ngaji dulu. Yuk. Bukan kepada putri, anak wanita, dan saudara perempuan. Tetapi menurut pendapat yang jelas, bahwasannya saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki yang membebaskan harus didahulukan daripada kakeknya dan warisan keturunan, yakni saudara laki-laki dan kakek simulat yang berkumpul. Seorang wanita tidak mendapatkan waris dengan wala kecuali dari seorang yang pembebasannya bertemu dengan wanita tersebut atau dari anak keturunannya dan mereka yang ia merdekakan. Yang tidak sah seseorang menjual wala atau menghibahkannya kepada orang lain. Berarti wala tidak bisa bergeser atau berpindah dari pemiliknya. Oh, berarti boleh ya kalau misalnya itu bebas ya? Iya. Oh. Karena Abi udah tahu, Abi punya hadiah. Tapi buat yang nonton, terus pertanyaannya dari Mas Ulis aja lah. Pertanyaan. Ada yang tahu nama panjang dari partner saya? Tahu. Namanya aku siapa? Tapi nama panjang. Tahu. Satu, dua, tiga. Jadi
Iya benar. Iya. Pertanyaan kedua. Wala adalah tadi itu yang aku jelasin tuh. Satu, dua, tiga. Menurut bahasa apa istilah aja? Menurut bahasa. Menurut bahasa. Baik, Ip. Ih, katanya apa? Saling membantu. Mungkin cukup sekian kurang lebih kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.